at the Gucci store. Gucci store. Dump, dump, dump. Oh my. Halo yo, what's up guys, balik lagi di channel Game Fatan 149. Kali ini kita akan membuat tutorialkan cara download Clash of Clans dan Helix Jam mod APK ya. Oke teman-teman, jadi guys, cara-caranya itu sangat gampang sekali karena ini episode spesial 10 subscriber ya. Terima kasih ya, tidak apa-apa lah meskipun 10 tapi saya tetap senang ya guys. Oke guys, kita langsung aja gimana tutorialnya ya. Sebelum itu juga alangkah baiknya kalian subscribe video ini dan di like video ini sebanyak-banyaknya karena semua ini gratis ya guys. Oke guys, kita langsung aja untuk masuk ke Chrome ya, web apa aja guys. Jadi cara-caranya itu pertama-tama kita download COC dulu coy. Oke, seperti ini, download COC atau Clash of Clans ya. COC mod APK ya. Kayak gimana lah. Oke, okay guys. Nah, pasti ada di sini ya. Oke, okay, ini pasti ada yang seperti ini ya. Versinya itu harus sama ya. Kalau enggak salah versinya itu ini kayaknya. Berapa tuh ini versinya itu berapa? Kita lupa lagi. Oke, okay, kita bakal ke pengaturan dulu ya. Ya kita skip aja dulu. Gua baru ingat. Oke, okay guys, ini gua baru ingat ya. Versinya itu kita ke Chrome ya. Versi 10.322.12. Nah, seperti ini, guys. Nah, pasti di sini malah ke sini gitu. Oke, okay guys. Nah, di sini kita ke bawah aja ya, 10.322.12. APK home, APK ini aja kita pencet yang mana aja. Bebas ya, teman-teman, karena oke okay guys, bagi yang ingin download ya, gua bisa ya. Ini dia linknya coy. Gua lupa lagi linknya itu kan waktu itu gua downloadnya di UC Browser. Nah, ini dia linknya. Oke, okay, ini Clash of Soul ya, bukan itu. Oke, okay, kalian bisa masuk aja ke deskripsi seperti ini. Dan pasti ada media file, jadi kalian tidak usah repot-repot untuk mendownload ini ya. Oke okay, ya, kita langsung aja untuk ke Helix Jam ya. Helix Jam. Oke. Okay. Oke, okay, malah gini lagi Helix Jam mod menu ya. Menu. Oke. Okay. Ini dia versi ini. Di sini sama banget. Jadi guys, ini menunya itu banyak banget ya. Ini close aja. Ini menunya itu banyak banget ya, teman-teman. Ini ada menu, nanti kalian bisa di pinggirnya ya. Nah. Ini bisa Mediafire atau Google Drive ya. Oke, okay, teman-teman. Jadi ini ya. Oke. Okay. Jadi kalian itu pilih yang download game Helix Jam 1.0.6 mod APK Unlimited Live Neo 2018. Oke, okay, Bima Android ya. Oke, okay, teman-teman, kita langsung aja untuk memasuki Helix Jamnya dulu. Kalau Helix Jam gua gak kasih, nah pasti bakal Star Hack seperti ini. Gua juga downloadnya dari siapa ya, guys? Gua lupa lagi gitu, coy. Waktu dulu kita, waktu itu ya, teman-teman, karena ini downloadnya waktu hari kemarin-kemarinnya lagi, satu minggu, waktu satu minggu yang lalu. Dan ini Helix Jamnya ngemod, gua juga udah level 28. Jadi ada mod menu di sini, kalian bisa on-onin aja ya gitu. Nah, pasti bakal nge-lag sedikit dulu. Nah, langsung ngol gitu nah. Nah, kalau kena yang merah itu kita langsung ke bawah, woi. Ada juga kita bisa pilih menu jika kita gak pakai game mode. Nah, ini seperti ini aja, woi. Bukan. Nah, kita pakai game mode tapi kita gak pakai manage hack tuh. Nah, seperti ini aja juga bisa, woi. Jadi bisa ya, karena yang merah juga gitu. Udah, bagi yang nyelamatin juga bisa, woi. Kita pakai bus aja gitu biar cepat, woi. Nah, seperti ini ya. Udah itu waktu itu gue pengen upload tapi waktu itu ada saudara ya gua. Jadi gua gak sempat ya. Asalnya kemarin karena gua udah gak upload selama satu minggu atau berapalah, satu minggu ke depannya mungkin. Oke, ini bisa dilewati beberapa ya karena ini gampang banget, coy.
Nah, kita bisa seperti ini. Nah, oke. Nah, seperti ini. Dan ini ke bawah aja gitu. Ini nice. Oke, udah selesai. Gampang banget. Siap, coy. Oke, ini seperti ini. Dan ini juga gamenya seru banget ya, teman-teman. Kalau ini gampang dimaininnya ya. Oke, ini seperti ini. Dan gampang sekali ya untuk memainkan yang ngecheat itu, seru banget. Dan oke, kita kesini dan kesini dan kesini, kesini look sini. Oke, ini gampang banget gitu woy. Hap hap hap. Nah, seperti ini ya guys. Nah, oke. Oke guys, ini kita udah pas ya, kita loncat aja lah, kita langsung ke COC coy. Kita masuk ke Choice of Flower, nanti kita sediain link deskripsi. Kalau yang jamnya itu enggak ya, sorry banget, karena kalau yang jam itu enggak, COC doang ya. Ini guys, loading Clash of Flower. Oke, ini seperti ini, lama ya. Dan ini totalnya itu 100 berapa MB gitu woy. Tapi ini gak gede banget gitu woy. Oke, ini seperti ini, lama banget. Nah, oke guys, gue ini udah namatin ya. Waktu itu uangnya juga udah langsung 2000. Dan oke, ini kita udah namatin ininya. Gua sensorin dulu ya guys, sorry ya, gua sensorin dulu kalau namanya ya, nanti juga kita bisa ituin ya guys. Oke, ini kan bisa beli-beli atau beli ini. Misalkan kita akan beli misalkan kita akan beli negara, bendera negara kita, kayak itu adalah Indonesia. Mana Indonesia, mana Indonesia itu ada ya, Indonesia itu ada woy. Oke, ini dia bendera nasional kita. Ini kita bisa simpan di sini, dan ini kita ada, kita kasih satu. Nah, udah ada. Oke, ini juga udah betulin pesawatnya, pesawat nih, kapalnya. Kita bisa balik-balik. Ini seru banget. Kita juga bisa nyerang yang ini ya. Kita misalkan kita kenyerang ini aja, menara obsidian. Ini pasti gede banget ya. Ini seperti ini, tapi guys, kita gak punya prajuritnya. Nah guys, dalam tahap prajuritnya ini keren banget loh. Ini kita gak perlu apa tuh, gak perlu nungguin lama-lama, langsung aja loh. Ini seperti ini, kita ambil prajuritnya. Oh, kita gak perlu nunggu gitu loh. Kita tinggal pencet-pencet aja gitu, langsung aja gitu loh. Prajuritnya bagus banget namanya ya. Bagi yang ingin download ya, dan boleh kalian saranin untuk gue download mod apa lagi ya. Oke guys, oke ya guys, sekian dulu dari video gue hari ini. Oke, jadi guys, jangan lupa untuk di like and subscribe video ini. Oke, bye.